Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim meminta seluruh sekolah dasar untuk menghapus tes calistung atau baca, tulis, hitung dalam penerimaan peserta didik baru. Nadiem menyebutkan calistung atau baca, tulis, hitung merupakan sebuah topik yang penting namun terdapat miskonsepsi dalam pelaksanaannya pada pendidikan anak usia dini. Nadiem Anwar Makarim beranggapan, sekolah seharusnya merupakan tempat yang menyenangkan dan tidak memberatkan siswa. Di sisi lain, pendidikan anak usia dini atau PAUD diharapkan dapat menjadi wadah yang tidak hanya mementingkan pendidikan hard skill, namun lebih mengedepankan pendidikan yang bersifat holistik, mencakup kematangan emosi, kemandirian, serta kemampuan bersosialisasi.